بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلاة الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إخوتي في الله عزني الله تعالى وإياكم جميعا Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan terkait dengan penetapan sifatul maji sifatul ghadab ya sifatul ghadab ya, sifatul, sifatul, uh, sifatul, sifatul al sukhut, kemudian sifatul karohiah kemudian sifatul al-bughdi. ini sudah kita uh, sampaikan ya dengan dalil-dalil yang ada dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi yang disyarahkan oleh asy Muhammad Ibn bin Shalih al taala nah pada pertemuan kita kali ini kita akan melihat ya tentang beberapa sifat diantaranya adalah sifatul maji wal ityan yaitu tu sifatil maji wal ityan ayat-ayat yang menetapkan tentang sifatul maji wal ityan ityan wal maji artinya maknanya sama yaitu datang bahwasanya Allah SWT, akan datang pada hari kiamat ya sifatul maji namanya uh, kita lihat syarahnya asyarahhu syarahnya sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Sallallahu alaihi rahimahullah rahimah Dakar al-mu'allif rahimahullahu ta'ala di sebati sifatil maji' wal tiyani ayatun arba. Jadi al-mu'allif yaitu Syekhul Islam bin Uthamiyah rahimahullahu kata Syekh Muhammad bin Salim al uh, menyebutkan uh, beberapa ayat untuk menetapkan sifatul maji' wal tiyan. Yaitu apa? Uh, Syekhul Islam membawakan empat ayat. ya yeah? Empat ayat yang akan menetapkan sifatul maji' wal tiyan. Ayat-ayat apa saja itu nanti kita lihat. Jadi di sini dia kalau al muallif rahimahullah muallif yaitu pengarang uh, kitab Aqidah Al-Wasatiyah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menetapkan sifatul maji dan itian dengan empat ayat. Kita lihat apa saja ayatnya. Al-ayatul ula ayat yang pertama. Qauluhu itu firman Allah. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim min al-ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Al-Baqarah ayat 210. Qauluhu dan firman Allah. Hal yang duruna tidaklah mereka itu menunggu. Illa Allah Kecuali Allah akan datang. Akan datang kepada mereka. Fi zulalin. Bersama dengan zulalin. Itu nongan minal ghamami dari awan. Wal malaikatu dan para malaikat juga datang. Wa qudiyal amru dan diputuskanlah segala perkara. Al-Baqarah ayat 210. Qauluhu firman Allah Azza wa Jalla. Hal yang durunak. Hal istifhamun nafi Hal ini maknanya istifham memang dia huruf istifham, huruf istifham itu kan ada dua ya. Al dan ha. Ya. Hal dan a. A itu a anta Muhammad apakah engkau Muhammad? Hal anta Muhammad apakah engkau Muhammad? A gitu. Ini dua-duanya huruf istifham namanya. Istifham bermakna tapi di sini istifham dimaknai nafi. Yakni ma yang turun, tidaklah mereka ini yang turun. Tidaklah mereka itu yang turun artinya yang tozirun tidaklah mereka ini menunggu. Ya, jadi kaidahnya dikatakan di sini kata asy Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kullama wajadta illa ba'da al-istifham fal istifham yakunu nafi. Dan setiap engkau mendapatkan ada kata illa setelah istifham, ada istifham tadi kan istifham itu hal. Kemudian ada illa di depannya gitu kan. Dan setiap engkau mendapatkan illa setelah istifham fal istifham yakunu nafi. Maka istifham itu bermakna nafi. Artinya tidak diartikan tidak diartikan sebagai apakah tapi tidak jadinya. Hadhihi qaidatun ini qaidah. Jadi uh, kata Syekh Muhammad SAW, setiap datang ayat ya ada di sana istifham, baru kemudian ada kata uh, uh, apa namanya illa, kata-kata illah, maka istifham itu tidak dimaknai sebagai istifham tetapi dia dimaknai sebagai nabi. Ya. Hadis qaidatun inilah kaidah qa qa yang sangat sangat penting, ya. Qalan qalan nabiyyu alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam Hal anta illa? ya hal anta illa uh, usbu'i damiyat ya hal anta illa usbu'u damiyat ai ma anta artinya uh, ini hadis ya uh, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ya ma hal anta illa usbu'u damiyat tidaklah engkau kecuali hanya sebagai satu jari yang berdarah yang terluka ma anta artinya yang menjadi saksi bahasan kita ini adalah ini kan potongan hadis ya ya menjadi saksi bahasa kita hal anta illa usbuu tidaklah engkau kecuali hanya sebagai jari yang terluka artinya kehidupan manusia ini kata para ulama tentang hadis ini cuplikannya bahwa kehidupan manusia ini penuhlah dengan onak dan duri artinya cobaan ya karena memang hidup itu sendiri adalah cobaan gitu Allah khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam surah al ya Allah yang telah menciptakan hidup dan mati ya untuk menguji kalian siapa yang paling terbaik amalnya di antara kalian. Jadi ujian hidup dan hidup ini sendiri ujian gitu loh. Apalagi mati itu ya ujian lagi ya untuk mengetahui siapa yang paling terbaik amalan kita tentunya. Jadi apa namanya di sini bahwa e, manusia ya yang menjadi saksi bahasa kita tentu kata hal itu tadi kan hal anta illa, berarti hal di sini dimaknai tidak sebagai istifham tetapi sebagai nabi artinya penidaan tidaklah engkau kecuali hanya jari yang berdarah artinya manusia ini pastilah mengalami namanya cobaan musibah ya e, tidak ada yang mulus perjalanan hidupnya gitu coba sebutkanlah ke anak satu orang yang kehidupannya mulus terus nggak ada ya e, hari ini dia mungkin bersedih besok dia senang hari ini dia mungkin e, kaya besok dia miskin Hari ini dia tidak ada masalahnya, besok ada masalahnya dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini dia sehat, besok dia sakit, ya sakit dia hari ini, besok dia sembuh begitu seterusnya. Tidak ada kehidupan manusia ini yang normal-normal aja, pasti fluktuatif naik turun baik dari sisi ekonomi, kesehatan, ya ketenangan jiwa dan seterusnya dan seterusnya. Wa mana yang huna yang tazirun dan makna yang turun di sini artinya yang tazirun menunggu bukan melihat. Memang yang turun itu makna asalnya melihat tetapi di sini di mana yang tazirun itu menunggu li halam tata'adda bi karena dia tidak bermutaaddi atau tidak dipasangkan dengan kata-kata illa eh kata-kata ilah. karena dia tidak bermutaaddi atau tidak dipasangkan dengan kata-kata ilah. kalau hal yang duruna ila ah itu baru hal nazarta ilah. hal yang muhammadun ilal tasli apakah muhammad melihat ke dalam kelas jadi yang dur di sini maknanya melihat karena apa karena pasangannya si ila ya kalau taat adat bi ila lakana bil kalau seandainya dipasangkan dia dengan kata ila yang turuna ila gitu lakana makna hanobor tentulah makna eh, apa namanya ini makna yang turun itu artinya nobor melihat bil ain dengan mata galiban menurut kebiasaan Amma idza ta'addat bi nafsiha fahiya bi makna yantazirun adapun kalau seandainya... sendiri saja dia maka maknanya yang tajirun yaitu menunggu. Jadi kalau kita tidak tadi redaksi ayat 210 Al-Baqarah itu. Hal yang duruna dan nggak ada kata Ila dan tidak ada kata illa yang ada illa. Ya. Hal yang duruna illa gitu kan. Berarti kita ketahui bahwa hal di sini istighfar di sini dimaknai nabi artinya tidak. Yang kedua, yang turuna di sini karena tidak ada kata-kata ilanya yang ada kata-kata illa. beda ya ilah dengan ilah ya illa itu istisna sementara ilah itu huruf jar jadi karena itu tidak ada maka maknanya di sini adalah apa yantazirun ya ai mayantaziru haula'i almukaddibun mayantaziru ha'ulai al mukaddibun apa yang ditunggu-tunggu oleh orang mereka mereka-mereka yang mendustakan itu illa an ya'tiyahumullah kecuali Allah datang kepada mereka Pizulalin. dalam naungan minal ghamamik dari awan wadzalika yaumal qiyamah itu datang hal itu terjadi pada hari kiamat. Artinya Allah SWT akan datang mendatangi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Agar Allah SWT memutuskan perkara mereka semuanya nanti pada hari kiamat. Ya. Ikhuti fillah azani Ta'ala wa iyakum jami'an. Ya'atiyahumullahu fi zulalin. Ya. Ya'atiyahumullahu. Ya'atiyahumullahu fi zulalin. Mereka. Allah datang kepada mereka fi zulalin ya dalam naungan fi huna makna huma'a jadi fi di sini maknanya adalah ma'a yaitu berserta berserta naungan fahyal lil maka maka maknanya untuk lil untuk menemani ya walaysa lil qat'an ini bukan untuk dharfiyyah itu tempat secara pasti bukan jadi mus, bukan berarti Allah azza wa ya men, uh, di, 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 menumpang atau naik awan itu tidak li anna halau kanat li kalau seandainya itu menjadi zorpiah menjadi tempat lakanat azillu zillu billah sungguhlah awan itu meliputi Allah kalau kita katakan dia zorpiah kan di sini kita katakan P uh, pi di sini bukan untuk zorpiah tapi maknanya ma'a kan ma'a dia bersama ini musahabah dan ini bukan untuk zorpiah secara pastinya kenapa karena kalau saya itu zorpiah berarti pastilah naungan itu meliputi Allah wa ma'lumun anna taala wasi'un alim dan Nyata sekali bahwasanya Allah Subhanahu itu sangat luas dan sangat uh, mahaluas, maha, maha maha luas alimun itu wasiun alim maha luas lagi maha mengetahui wala yuhitu bi syaiun tidak ada yang bisa meliputi Allah min makhluqati dari makhluk makhluknya Allahu akbar, Allah yang paling besar. Ya. Allahu akbar, Allah maha besar dari segalanya. Makhluk-makhluk Allah besar-besar banyak. Ya ada arasy, ada kursi kalau kita bandingkan saja arasy dengan kursi ya Perbandingan langit dunia dengan 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 kursi saja pun ibaratnya apa? Kata Ibnu Abbas ibaratnya satu lempeng ya, lempengan pecahan mungkin pecahan uh, uang ya kecil gitu ya, rupiah seperti mungkin uang uh, 500 perak atau 1000 perak yang logam itu dilemparkan di dilemparkan di tengah di tengah padang pasir yang luas. Ya, kecil sekali. Itu langit dan bumi Ya. Kan kata Allah dalam dalam Al-Baqarah 255 itu wasi'a samawati wal ardh. Kursi Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas kursinya Allah daripada langit dan bumi. Allah. Bumi dan langitnya juga luas sekali. gitu kan. Tapi kursi Allah lebih luas lagi. Belum lagi arasy. Arasy lebih besar daripada kursi lagi. Ya. Ikhwati taala wa iyyakum jami'an. Jadi intinya bahwa jadi kalaupun dimaksudkan fi lalin maksudnya di, bersamaan bersamaan bukan maksudnya ini adalah Allah Azza wa diliputi oleh awan itu tidak. Allah Azza wa sangat luas ya, alimun yang sangat mengetah, maha mengetahui tidak ada yang meliputi Allah Azza wa daripada dari dari semua makhluk-makhluknya. Fa fi zulalin ay ma'zulal itu bersama naungan ay fa inna allaha inda nuzulihi jalla wa ala lil fasli baina ibadi maka sesungguhnya Allah wajib jalla ketika turunnya ya lil fasli ketu untuk memutuskan perkara baina ibadihi di antara para hamba-Nya tasyaqqaqus sama'u bil ghamam maka pecahlah ya retaklah langit bil ghamami dengan dengan awan ay ghamamu abyad yaitu awan yang putih ya zulalun adhimatun naungan yang sangat besar lima jid ji lima ji tabaraka lima jid ji lahi tabaraka wa taala untuk kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk kedatangan tabaraka wa taala untuk kedatangan Allah yang maha memberikan berkah dan maha tinggi dia jadi nanti katanya langit pun akan tasyaqqaq terbelah ya bil ghamam dengan uh, adanya apa tadi uh, uh, awan awan putih ya awan putih ya yang sangat zulalun azimah yaitu naungan yang sangat besar sekali lima jiin lahi tabaraka wa taala untuk kedatangan Allah yang maha memberi keberkahan dan maha tinggi jadi di sini kita apa yang mau jadi kita kejar di sini kita ingin kejar dalam ayat al-baqarah ini adalah kata-kata ayati -kata, bahwasanya Allah memiliki sifat al yati atau itian itu datangnya Allah SWT nanti pada hari kiamat untuk ya memberikan hukuman dan putusan kepada mereka-mereka mereka yang berhak untuk menerimanya di antaranya adalah orang-orang kafir ya yang akan mendapatkan hukuman orang-orang munafikin pelaku maksiat dan seterusnya dan seterusnya. Wa qauluhu ya dan firman Allah Subhanahu wa fi zulali minal ghamami dalam naungan ya minal ghamami dari ghamam al ghamam qala ulama innahu sahab yaitu awan al abyad itu awan yang putih. Kama qala taala mumtanan ala bani israil sebagaimana Allah Subhanahu wa berfirman untuk mumtannan ya untuk mengingatkan ya nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel apa kata Allah ghamama dan kami berikan mereka naungan dan kami berikan kepada mereka naungan awan ya al-baqarah ayat 57 ay wasahab al-abyad yubqil jawwa mustaniran ya Jadi uh, kata Allah Subhanahu wa taala di sini wa alaikumul ghamam dan kami nong kami berikan nongan kepada kalian al ghamam yaitu awan. Ya awan yang awan yang bagaimana? Awan yang putih. Ikhwati fil ya Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita nanti rehat, kita nanti lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana mana tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim. a'zani اللَّهِ taala wa iyyakum jami'an. Jadi, 'alaikumul ghamama, dan kami naungan, ya, kami berikan mereka naungan, ya, kami berikan kepada kalian naungan al-ghamam yaitu apa? awan. Was-sahab al-abyad Dan wasahab, yaitu awan putih itu akan me membuat, ya, membuat uh, cuaca akan jadi terang, iya kan? Coba kalau kita lihat awan ya. Kalau awannya putih, masya Allah, cerah ini uh, dunia ini kan. Bikhilafil aswad wal ahmar beda dengan awan hitam dan awan merah kata Syekh Muhammad Sallallahu Fa inna maka kalau aswad wal ahmar merah uh, hitam dan merah itu akan membuat warna apa namanya membuat jadi dulma menjadi gelap. Kalau ketemu warna hitam dan warna merah menjadi gelap. Wahwa tapi dia itu warna yang paling indah. Ya, jadi kalau kita lihat di Ya bagi kita yang masih diberikan oleh Allah SWT Nikmat pandangan, nikmat mata Kalau kita lihat ya awan itu kalau Biasanya kalau cuacanya cerah gitu kan Masya Allah awan putih yang ada Itu indah sekali ya, ca, Apa ini e, cuaca di udara dan di langit sana Sangat terang sekali kan Al-jauh mustaniran yaitu al-jauh cuaca itu sangat terang Kenapa? Karena awan-awan putih yang ada Berbeda kalau awannya hitam Hitam dan merah kalau hitam dan merah, maka itu akan terjadi kegelapan. Tapi itu cantik pula warnanya. Gitu kan. Jadi kalau ketemu itu, apalagi kadang-kadang biru ya, langit biru itu kita nampak. Gitu, Masya Allah. Intinya bahwa yang menjadi saksi bahasan kita di sini tentu adalah kata-kata ya'bi. bahwasanya Allah SWT kena pada hari kiamat datang kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang memang ingin di, dihukum oleh Allah SWT ya. Siapapun itu ya dari orang-orang kafir dan semuanya tentunya kalau kita lihat semua akan diberikan putusan oleh Allah SWT. ya keputusan sesuai dengan amal perbuatan mereka bagi orang-orang beriman mudah-mudahan keputusan yang diberikan oleh Allah keputusan yang terbaik semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa insyaallah ke dalam surganya amin ya rabbal alamin wa dan firman Allah wal malaikatu al malaikatu birraf'i ala lafzi jalalah ya Allah Malaikat itu kenapa kita baca malaikat itu? Kalau kita rujuk atau kita kembali kepada ayat Allah SWT tadi. Al-Baqarah 210. Hal illa fi minal ghamami wal malaikatu wa amr. Tidaklah Tidak mereka ya menunggu kecuali Allah datang kepada mereka. Fi Ya, bersamaan dengan awan. Ya naungan minal ghamam dari awan wal malaikah dan tentang juga malaikat. Jadi kenapa malaikat itu dibaca? Karena maktufnya dihubungkan ya dikaitkan dengan kata lafzul jalalah yaitu Allah tadi. Ya'tiyahumullahu. Jadi malaikat juga dibaca malaikatu. Ah gitu dengan ropak dengan domahnya itu. Kemudian yakni antatiyahumul malaikah. Malaikat pun datang. kalimah dan sudah kita sampaikan uh, kata jadian daripada kalimat malaikat. Saya pernah waktu itu pembahasan kita tentang rukun iman ya. Tentang rukun iman ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad akhbirni anil iman. Qala antuk minabilahi wa malaikatihi. Ini, sudah kita bahas dulu. Ya saya tidak saya pun lupa episode yang keberapa tapi saya saya kira itu ada di YouTube-nya nanti bisa dicek ya. wasabakobayanu bayanu ishtiqaqi istiqaqi hadil kalimah dan sudah uh, ter, berlalulah penjelasan tentang uh, kata jadian ataupun uh, apa namanya ini iya uh, kata jadian dari kalimat malaikat itu sendiri. Waman humul malaikat dan siapa juga malaikat itu sudah kita jelaskan waktu itu ya sebagaimana kita sampaikan ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berbicara tentang ya rukun Islam eh rukun iman dan disalahkan oleh asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sampailah penjelasannya tentang kalimat apa namanya malaikat itu dambil dari kata apa kemudian juga siapa itu malaikat dan seterusnya dan seterusnya wal malaikatu tak kiamah dan para malaikat pun datang pada hari kiamat di anha zilul karena malaikat itu turun ke dalam bumi ya keturun ke bumi yanzilu ahlu sama'i dunya ya yanzilu ahlus sama'i dunya turunlah ya penduduk langit dunia tsumma kemudian yang kedua ya salisah kemudian yang ketiga. cuma rabi'ah kemudian yang keempat. wahakada Begitulah seterusnya. Ila sama isabi'ah sampai langit yang ketujuh. Yuhituna bin nas. Mereka meliputi manusia. Jadi malaikat akan akan datang. Tak di datang pada hari kiamat. Karena mereka memang tanzilu fil Mereka turun ke, ke bumi. Ya. Yan sama. Turunlah apa namanya ini. Penduduk langit dunia. Langit dunia turun. Langit kedua turun, langit ketiga turun, yang keempat, yang ketujuh. Yuhitu Nabi Nas, mereka meliputi semua manusia. Karena manusia dibangkitkan nanti kelak di padang mahsyar itu. Dari manusia yang pertama ada malik salam sampai manusia terakhir kita nggak tahu manusia terakhir siapa gitu tapi semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima putusan ya dari dari Allah Subhanahu Wa Taala malaikat datang hada tahdirun min hadal yomil ladi yati ala hadal wajhi ini merupakan peringatan ya min hadal peringatan dari hari ini yang akan datang ala wajil wajhi ala 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 hadal wajhi berdasarkan bentuk yang seperti ini artinya ini peringatan ya e, bahwa hari yang seperti ini akan datang kelak kepada kita semua karena kita akan mati dan akan dikumpulkan oleh Allah taala nanti di sana bahwa masyadun albimun itu adalah satu perbuatan yang sangat eh, adalah masyadun albimun artinya satu pemandangan yang sangat agung ya min masyahidi yomil qiyamah dari pemandangan-pemandangan eh, atau hal-hal eh, yang bisa dilihat di hari kiamat yuhadirullahu bihi haula ilmu Allahu azza wa jalla memperingatkan ya Allah azza wajalla memperingatkan dengan hari itu kepada mereka-mereka mereka yang suka mendustakan mendustakan agama Allah subhanahu wa taala jadi intinya kata asyik Ibnu Salih Ibnu al bahwa kita semua akan menghadapi hal itu. Makanya kita berhati-hati. Ternyata Allah Subhanahu akan datang bersama dengan para malaikatnya. Jadi tentu yang menjadi konsentrasi kita adalah sebagai seorang muslim hendaklah mempersiapkan mempersiapkan amal terbaiknya. Karena tidak ada yang kita bawa kan dari perkara dunia ini kecuali hanya apa? Hanya amal soleh. hanya amal soleh yang bisa kita kita bawa. Oleh karena itu, ayo Ya, kita dandani kita perhatikan amal soleh kita sebagai bekal kita untuk menuju akhirat karena Allah Subhanahu mengingatkan kan dalam Al-Baqarah ayat 157. ya dalam Al-Baqarah ayat 197 wa dan berbekallah kalian sesungguhnya sebab bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala <tik> azza taala wa al-ayatu tsaniyah ayat yang kedua jadi ayat yang kedua maksudnya menetapkan sifatul maji wal ityan sifat datang dan sama sifatul maji wal ityan yaitu sifat datang bagi Allah SWT pada hari kiamat bahasanya Allah datang ya untuk memberikan putusan kepada semua makhluknya yang ikut bersama Allah siapa malaikat ikut datang al ayat itu ayat yang kedua ya taala firman Allah subhanahu wa taala hal yang illa illa Hal yang dzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Ya. Yeah. Hal yang dzuruna illa an ta'tiyahum. Apakah tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan para malaikat atau kedatangan atau datangnya Rabb Rabb engkau atau datang sebagian tanda-tanda Rabbmu dalam surah Al-An'am ayat yang ke-158. Bagaimana penjelasan ayat ini? Ini ayat yang kedua tentang penetapan apa? Tentang penetapan sifatul maji wal tian. Nah, mana dalilnya di sini yang menjadi saksi bahasanya adalah hal yang buruna illa an tiyahum. Ah itu dia. Datang. An tiyahumul malaikah. Malaikah akan mendatangi mereka. Au ya'ti rabbuk atau rabbu yang datang. Au ya'ti ba'du ayat rabbik atau sebagian tanda-tanda dari rabbu yang datang. Nah, kulu kita mengatakan fi qawlihi hal yang turun ya tidaklah mereka melihat ya tidaklah mereka menunggu makul nahu fil sebagaimana kita katakan di dalam ayat yang yang terdahulu yaitu hal yang turuna illa ayat yahumullahu min al wal wa qudiyal amra al baqarah 210 itu kan ah demikian jadi di sini juga dikatakan bahwa hal yang sebagaimana kita katakan berarti kalau hal dan ada istisna berarti kan di sini hal ini dimaknai bukan istifam tetapi nabi tidaklah mereka menunggu Ya, ah begitu. Mayantaziruh haula illa wahidatan min hadil ahwal. Tidaklah mereka, ya, menunggu kecuali salah satu dari tiga keadaan ini. Kata asy tidaklah mereka menunggu kecuali uh, tiga uh, hal, ya, salah satu dari tiga hal yang disebutkan ini. Awalan yang pertama. Illa illa an ta'tiyahul malaika. kecuali akan datang kepada mereka para malaikat liqabdi arwahihim untuk mencabut ruh-ruh mereka. Jadi, tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan para malaikat untuk apa liqabdir arwahihim untuk mencabut ruh-ruh mereka. Qallahu taala Allah azza wa jalla firman walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa adab al harik. Ya. Walau tara idh yatawaffal ladina kafaru. Dan jikalau engkau melihat ya. كفره, ketika Allah mewafatkan orang-orang, ketika para malaikat mewafatkan atau mematikan orang-orang kafir. Ya. Yeah. Ketika malaikat mencabut nyawanya orang-orang kafir. Bagaimana para malaikat melakukan? Yadribuna wujuhahum. Para malaikat memukul wajah mereka. Wa dan punggung-punggung mereka. Dan mereka mengatakan kepada orang kafir itu. Duku wa ada adab Rasakanlah adab yang sangat Adab, adab neraka yang sangat uh, panas yang sangat membakar ya rasakan oleh kalian adab ya api yang membakar ah begitu jadi ini terdapat dalam surah al-anfal ayat yang ke-50 jadi tidaklah mereka menunggu dikatakan tadi hal yang illa mala ikatu ba'du ayati tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan para malaikat atau datang ربmu atau datang sebagian ayat ربmu. Berarti kan tiga ini. Kedatangan malaikat, kedatangan ربmu uh, ya, atau kedatangan sebagian ayat ربmu. Kalau kedatangan malaikat fungsinya adalah untuk di arwahim, untuk mencabut roh-roh mereka. Allah Subhanahu wa dalam surah Al-Anfal ayat al -Ampal, ayat yang ke puluh. "Walau taro seandainya engkau melihat, if ladina kafaru al -malaikat. Ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya oleh para malaikat. Yadribuna wujuhahum ya para malaikat memukul wajah-wajah mereka wa ada barahum dan punggung-punggung mereka wa duku dan mereka mengatakan ada wa duku ada harik. rasakan oleh kalian adab ya panas api ya panas api neraka tentunya itu yang mereka tunggu pertama para malaikat untuk mencabut meruh, ruh, 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 ruh ruh mereka sanian yang kedua yang mereka tunggu au ya au ya atau datang rabbmu Yomel kiamah lil kaba ibainahum atau datang Robmu pada hari kiamat untuk memutuskan diantara mereka. Jadi bisa saja malaikat datang dalam pengertian untuk apa mencabut roh mereka atau datang Rob kita itu Allah wajib pada hari kiamat untuk apa? Untuk memutuskan perkara diantara hamba-hambanya. Salisan yang ketiga, ya tiaba untuk ayat tirobik datang sebagian ayat-ayat Robmu. Wahadi hitulul musyamsin mengribiha ini adalah terbitnya matahari dari dari barat ya pas bi nabi sallallahu alaihi nabi sallallahu alaihi menafsirkan ayat itu dengan kata beliau terbitnya apa terbitnya matahari dari dari barat jadi datang sebagian ayat Arab maksudnya adalah terbitnya matahari dari barat ini tentu tanda besar hari kiamat ya karena kalau sudah matahari terbit dari barat maka pintu tobat pun tertutup dan tidak ada lagi kesempatan untuk tidak ada lagi kesempatan untuk kita beramal soleh pada waktu demikian. Pada waktu terjadinya atau terbitnya matahari dari dari barat. Iblis saya terbit dari mana dia? Dari timur. Aman-aman aja. Tapi ketika dia terbit dari barat, ah ini berbahaya ikhwati fillah. A'azzani Allahu taala, a'azzani Allahu taala wa iyyakum wa iyyakum jami'an, ya. Kemudian, wa inna ma dzakara Allahu azza wa jalla hadhihi al-ahwal ats-tsalas. Dan hanya saja Allah sebutkan uh, tiga apa namanya keadaan ini. Li'anna al-malaikata idza nazala liqabdi arwahihim karena para malaikat mengambil sudah turun mereka untuk mencabut roh-roh mereka orang-orang kafir tadi la tuqbalu minhum taubat tidak akan diterima lagi tobat dari mereka karena pintu tobat sudah tertutup. Ketika datang para malaikat untuk apa namanya ini mencabut roh-roh mereka maka pintu tobat sudah tertutup kenapa? Karena uh, apa namanya ini uh, uh, ajal sudah sampai. Kita tahu bahkan tujuh tobat itu tertutup pada dua keadaan kan. Pertama ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, yang kedua ketika matahari terbit dari dari barat. Ini nyawa sudah di sini dari kerongkongan mau bilang apa lagi? Orang mau dicabut, dong mau selesai gitu kan. Walaisat taubatul yang malu ya kata Allah wajah wajahnya. Walaisat yang malu hatta ida hadara mautu qala inni an. Tidaklah taubat itu kepada mereka-mereka yang berbuat keburukan, sehingga apabila telah datang kepada salah seorang mereka kematian, mereka mengatakan ini tubtul an, aku bertobat sekarang. Artinya pintu tobat di sini tidaklah tobat itu diberikan kepada mereka-mereka yang beramal buruk, ya sehingga apabila uh, datang kepada mereka kematian dia mengatakan aku bertobat. Kalau sudah mati mau mati aja baru dia bertobat nggak bisa, karena sudah roh-roh itu apa nyawa di kerongkongan maka pintu tobat tertutup dengan dengan rapi ikhwati fillah a'azani taala wa iyyakum jami'an jadi taubatul lil su'a Tidaklah tobat itu, arti pintu tobat itu diberikan kepada mereka-mereka yang berbuat keburukan hatta idza hadara maut sehingga datang kepada mereka kematian qal yang mengatakan ini tubtul an. Aku sekarang baru bertobat dia enggak bisa. Kenapa enggak bisa lagi dia bertobat? Waktu sudah habis, itu masalahnya. Ikhwati fillah a'azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi apa namanya ni ayat-ayat yang menyatakan ya tentang sifatul maji wal itiyan jelas. Di ayat ini dalam surah apa namanya ni Al-An'am ya ayat yang ke-158 ini tegas ya. Hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaika ya. Kata-kata ya'ti lagi. Antak tiahumul malaikatu aw ya'ti ya rabbuka atau datang rabbmu. Ya. pada hari kiamat sebagaimana dijelaskan tadi. Wa kadzalika aidan idza talati syamsu min maghribiha. Demikian juga apabila matahari telah terbit dari barat. Fa inna taubata tuqbal, maka pada waktu itu tobat tidak akan diterima. Wa hina la yasati'una khulason mimma hum alaihi. Maka ketika itu mereka tidak bisa membebaskan diri mereka dari apa yang mereka ada di dalamnya. Artinya ketika matahari sudah terbit dari barat, maka pintu tobat ditutup dan ketika itu mereka tidak akan mampu ya untuk apa? Untuk uh, mereka berlepas diri dari amalan yang mereka sudah lakukan. Kenapa? Tobat udah nggak bisa lagi. Udahlah tahankanlah apa yang mereka pernah lakukan di atas permukaan bumi ini. Kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Salam TV, Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani taala wa iyyakum jami'an. Jadi yang mereka tunggu tadi tiga perkara sebagaimana saya sampaikan tadi. Pertama kedatangan para malaikat untuk mencabut roh ruh mereka orang-orang kafir ini. Yang kedua adalah datangnya sebagian apa namanya ini uh, ayat-ayat Rabbmu maksudnya adalah yang kedua tadi kedatangan Allah Subhanahu pada hari kiamat. Yang ketiga datang sebagian ayat Rabbmu artinya terbitnya matahari dari terbitnya matahari dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, pintu tobat tertutup dengan rapi. Tak ada lagi cerita yang tobat. Sudah selesai, sudah. Jadi bagaimana Pak Ustadz dengan amalan mereka yang sebelumnya? Ya, dipertanggungjawabkan aja lah. Gentleman aja gitu. Selama ini kan hebat. So hebat. Enggak mau enggak mau sujud, nggak mau rukuk, enggak mau belajar tauhid, nggak mau belajar akidah, Nggak mau belajar piki. Ya, mereka sok jago. Ayo, sekarang pertanggungjawabkan lah. Tobat udah nggak bisa. Karena pintu tobat itu kan ditutup ketika dua keadaan tadi. Ketika matahari sudah terbit dari barat. Atau nyawa sudah di kerongkongan. Sudah selesai sudah. Wa dhaqar al halat tesali sahabainah halaini. Dan Allah SWT menyebutkan yani keadaan yang ketiga di antara dua keadaan. Lianna hu uh, waktul jazak wa samaratul amal. Falai satia'una al takhalus fitil kalhal mimma amiluhu. Dan al-musandib yang menyebutkan uh, keadaan yang ketiga di antara dua keadaan. Ya. Yeah. Lianna waktu jaza itu adalah waktu pembalasan. Wasamaratul amal dan itu adalah buah daripada amalan. halus fitil amiluhu maka mereka tidak akan bisa berlepas diri di dalam keadaan itu dari apa yang mereka sudah kerjakan. Jadi kalau kita lihat apa namanya ini hal yang ketiga ini yaitu apa hal yang ketiga hal yang pertama kan menunggu datang malaikat untuk mencabut roh mereka. Yang kedua, mereka apa namanya ini akan Allah akan datang pada hari kiamat. Yang ketiga ini tentang apa? Tentang tertutupnya tobat. Kenapa disebutkan hal yang ketiga di antara dua keadaan tadi? Keadaan pertama dicabut roh, yang kedua Allah SWT akan datang pada hari kiamat kan untuk memutuskan kodoknya. Hal yang ketiga pintu tobat ditutup karena itu merupakan apa ya pintu gerbang terakhir gitu itu udah finish Udah selesai. Lianah waktu jaza wasa meratulamat. Itulah detik-detik terakhir kita. Kita akan mendapatkan apa? Ya, waktu kita akan dibalas segera akan tiba dan itu merupakan buah dari amalan kita. Karena kita di kuburan sudah, sudah, sudah pembalasan itu sudah dimulai. Kalau kita ahli baik-baik, ahli surga, maka nikmat surga sudah mulai di, sudah mulai dicurahkan, sudah mulai di, diarahkan. Tapi kalau kita ahli neraka, ah itu neraka sudah mulai diarahkan. Maka disitulah detik detik kita sesungguhnya. Ya, bagaimana kita mengakhiri hidup ini? Apakah dengan husnul khotimah atau dengan sulh khotimah? Tergantung dengan amalan kita masing-masing ikhwati -masing. pila. Dan ingat, selalu kita bertobat dari semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Jangan pernah kita menunda-nunda tobat. Postal, saya sudah berdosa yang kemarin itu dosa ini juga. Apa saya tobat lagi malu kepada Allah? Itu syaitan kalau yang bilang begitu malu kepada Allah nggak ada malunya ya udah tobat aja justru anda malu kalau terus menerus maksiat tobat nggak diimbangi dengan tobat nggak apa apa kan dalam hadis Nabi disebutkan wa ya, Allah wajib jalla inna ya bersatu ya bersatu ya dahu ya bin lihat tuh bang musiul Allah membentangkan tangannya pada siang hari agar bertobatlah pelaku maksiat di malam hari Wa sutullahu ya dahu nahari Ya, lihat tuh atau Allah Subhanahu wa taala ya yadahu bil ya tuba musiun nahar Allah membentangkan tangannya di malam hari agar manusia yang berdosa di siang hari datang dan meminta tobat, meminta ampun kepada Allah. Tidak ada yang manusia ini maksum. Pak Ustaz, tapi dosa yang sama ya nggak apa-apa, tobat aja lagi. Tobat dosa, tobat dosa, walaupun dosa yang sama nggak apa-apa, tobat aja. Ya kita berdoa kepada Allah, kita berusaha agar kiranya bisa kita tinggalkan dosa itu. Tapi kalau nggak bisa, apa kita tidak umbangnya dengan tobat imbangi aja ibaratnya baju kotor kita punya baju kan lalu kok baju itu kotor lalu kita apa nggak kita bersihkan kan udah kotor pak ustad jangan justru dia kotor dibersihi dia kotor dibersih begitu seterusnya sampai nanti ajal kita mendatangi kita ikhwati kita jangan pernah kita untuk malu bertobat kepada Allah justru kita malu kalau nggak tobat itu syaitan itu kadang-kadang begitu Uh, apa ya membuat kita putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala la taqnatum mir rahmatillah jangan pernah kalian putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala wal gardu min hadhihi al ayat wa allati qablaha tahdhiru haula al mukaddibina min an yafutahum al awan summa laysati unal al khulas al khulasa min a'malihim dan maksud daripada ayat ini yaitu uh, al an'am 158 dan juga di dalam uh, surah uh, apa tadi sebelumnya itu itu surah al-baqarah 210 adalah maksudnya apa kata Syekh Muhammad Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tahdhiru haula'il yaitu memperingatkan mereka-mereka yang mendustakan mendustakan ayat -ayat Allah mendustakan agama Allah min an yafutahum al-awan ya agar mereka tidak terlewatkan oleh waktu artinya jangan sampai waktu tobat ditutup gitu jangan sok-sok jago Ya, nanti waktu tobat ditutup baru mencak mencak baru menangis apalagi mau dibuatkan udah habis waktunya min ania mulawan, mereka dilewatkan atau ketinggalan kereta istilah orang kereta api min ania futahu mulawan, yaitu apa mereka ini terlewatkan waktunya semalai kemudian mereka tidak bisa lagi berlepas diri min amalihim dari amal amalan buruk mereka udahlah cintai mana aja lah hadapi aja lah gitu kira kira ya Siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Ah begitu ya. Ikhwati fillah, taala wa iyyakum jami'an. Al ayat itu yang ketiga. Jadi kan Syekh, uh, apa namanya? Uh Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di awal kan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, beliau akan menjanjikan ya kepada kita untuk mendatangkan empat ayat kan terkait dengan penetapan sifatul maji walitian. Ini sudah dua ayat sudah kita sampaikan yaitu Al-Baqarah 210, Al-An'am -Al -Al ayat 158. Kita lihat ayat berikutnya, Al-Ayat Tsalis ayat yang ketiga. Qauluhu firman Allah, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan wajah wa rabbuka wal malaku sofa Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Firman Allah, kala sekali-sekali tidak. Idza dukatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi diguncangkan dengan satu goncangan. wajah Arab rabbuka wal malaku sofa sofa dan rabbmu pun datang. Dan Robmu datang dan malaikat datang. sofa sofa dalam bersaf-saf. Jadi, yang menjadi saksi bahasan kita di sini apa? Wajaa. Sipatul sifatul maji kan? Ah gitu. Kala sekali kali tidak. Ida dukatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi digoncangkan dengan satu goncangan. Wajah Arab bukawal malaku sofa sofa dan malaikat datang dan Rabmu datang sopan sofa bersab-sab. Al Fajar 21 22. Kala huna litambi mislu ala. Ya. Yeah. Kala artinya huna untuk memperingatkan mislu ala ketahuilah kalau di sini kala sekali-sekali tidak artinya maksudnya maknanya memang sekali-sekali tidak tapi ditambih untuk memperingatkan wa dan firman Allah idadukatil ardu dakkandakka hada yaumul qiyam apabila di, bumi digoncangkan dengan satu goncangan ini terjadinya ya mendekati hari kiamat karena memang tanda-tanda besar hari kiamat itu, ya bumi ini akan dihancurkan ya matahari akan digulung ya laut akan dipanaskan bumi akan saling berbenturan dan seterusnya dan seterusnya ya wa akad li dan Allah Subhanahu wa taala ya dan Allah Subhanahu wa taala mentaukidkan goncangan ini li karena dahsyatnya goncangan itu kalau kita lihat ya uh, kalau dalam pembahasan bahasa Arab itu nahu itu kan ada istilahnya taukid ya taukidul lafzi ini taukidul lafzi ya ada memang taukid itu ada dua ya taukid maknawi dan lafzi tapi ini taukidul lafzi dia dua kali diulang Kalla Ida Dukatil Ardu Daka dakka gitu, sebenarnya cukup kan? Daka sudah selesai, tapi Allah kuatkan lagi dengan kata-kata Daka lagi. Jadi, kita katakan, anak, eh, uh, anu jid dan jid, dan nah, saya, ha, uh, lapar sekali, lapar sekali, jid dan jid, dan nah, dua kali diulang. Itu namanya tauke lafzi. penguatan setara lapas. Itu pun, ini pun demikian. Kalla Ida Dukatil Ardu Daka dakka. dakka ya kenapa ditaukitkan dakka dakka ini li Allah matihi karena dahsyatnya goncangan itu li anna tadukul jibal wa kullu yudakku ya karena uh, goncangan itu akan menggoncang gunung ya dan seluruh pepohonan yang ada gunung pepohonan ya bukit-bukit uh, ya gunung bukit itu akan bergoncang semuanya wa kullu yudakku semua akan bergoyang kita lihat aja gempa kalau gempa sudah datang ya. Apa yang terjadi? Semua bergoncang gitu. Mau gedung yang kokoh yang hebat pun gak ada ceritanya itu. Ya, itu kalau itu kan yang masih kita dengar kan uh, paling maksimal mungkin 7 ya. Coba kalau buat Allah buat uh, 50 magnetido Wah, kan sekarang istilahnya gitu ya. Kalau dulu skala rekter mungkin. magnetido, 50 magnetido Ini kan biasanya 5 uh, aja orang udah tekapar gitu kan. Apalagi 50. Ah kita nggak tahu. Ini pada hari kiamat kelak bumi akan digoncang. Maka gunung akan bergoncang. Gunung aja bergoncang gimana getarannya coba? Ya, e, kalau ini saja ya, kalau mobil truk aja bertabrakan goncangannya akan keras gitu. Mobil truk aja itu mana? Bagaimana kalau gunung? Ya, bagaimana pula kalau bukit-bukit itu saling bertabrakan? Wa kullu semuanya akan digoncangkan. Hatta takunul ar kal adim. Sehingga apa namanya ini sehingga takunul ardu kal adim wal adim wal jalad sehingga bumi itu seperti al adim adim itu apa al jalad al al jildu seperti kulit gitu kulit kalau kulit di, di, digoncangkan di kan itu kulit apa ya uh, digosok digoncang di, 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 di apa seperti kulit ya di uh, coba kalau kita punya kulit kalau kita membersihkan uh, uh, apa nama ini Uh, kulit ya Apakah kulit uh, apa namanya nih uh, kulit sapi ya kulit daging itu kan sering kita uh, kulit uh, sapi kah kulit uh, uh, kambing ya itu kalau kita goncang apa namanya nih ya suasana yang sangat dahsyat itu intinya ya kalau kita lihat dikholahzan Allahu ta'ala wa jamian ya Firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan ya menjadi saksi bahasannya apa menjadi saksi bahasannya adalah kita katakan tadi yaitu uh, dak kallaa idza dukatil ardhu dakkan dakka waja rabbuka wal malaku shaffan shaffaa ya yeah. sekali-sekali tidak idza dukatil ardhu dakkan dakka apabila bumi itu digoncang dengan satu goncangan ya yeah. Arab buka, ini yang menjadi saksi bahasa kita yaitu apa datanglah Robmu. ini lagi-lagi kita katakan menjadi, menjadi saksi bahasanya adalah jaa ya Allahu ya kita tetapkan uh, sifatul maji yaitu sifat uh, datang kepada Allah Subhanahu wa taala jadi uh, bukan seperti klaim ya, ataupun apa namanya ini sebagian orang mengatakan bahwa ini ini bukan ya bukan apa namanya ini bukan tidak ada sifatul maji dan sebagainya enggak maka kita bantah ini ada ayatnya dalam surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an tampaknya waktu kita sudah berakhir. Mudah-mudahan nanti bisa kita lengkapi lagi ya penjelasan ini. Uh, saya kira nanti kita akan ulang lagi sedikit terkait dengan ayat yang ketiga tentang penetapan apa? tentang penetapan Uh, sifatul Maji' wal itiyan illahi tabaraka wa ta'ala Hada wa sallallahu sallam wa barakala Muhammadin wa ala alihi wa sallam subhanaka Allah bihamdika ashwad an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tuwilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh